kurang keras. Ini salah satu pasien saya yang nakal. Ketika dia udah enak dan sembuh, makannya sembarang. Kayak saya dijadikan tamu. Satu lagi, bonus bagi imbui. Perumusan. Aduh. Imbui. Aduh. Parahnya. Satu lagi. Bonus. Ampun. Ada kenapa nih guys? Aduh. Makan apa sih? Semua dimakan. Itu yang buat. Aduh. Yang belum disen. Makan ini. Aduh, yang isi coklat. Enak ya. Aduh, enak. Mana dimakan? Aduh. Aduh. Satu lagi. Sebetulnya sudah sembuh 150, 160, 113, tak pikir sudah rendah sekali. Ada kue coklat itu saya makan, terus itu kambuhnya ya lemas gitu. Rasanya seperti itu, jadi saya kesini lagi. Senang, kurang keras, satu lagi. Bon, embui wajib. Satu lagi. Kalau sudah normal itu saya kontrol ke sini, biasanya ditotok nggak begitu sakit. Sekarang ini karena kambuh ya sakit sekali, sakit sekali, kayak perih, kayak ditusuk duri, kayak panas gitu. Jadi sekalipun cuman gini tuh sakit sekali. Dia nggak stabil, udah bagus, normal, karena pola makannya dia yang... Makan coklat. Aduh, udah tahu pantangan coklat dan manis-manis masih aja. Katanya orang Jawa rotok tambeng, iki mong. Nih. Aduh. Paci, teko iki, Paci. Tolong, Paci. Aduh. Aduh. Sakitnya. Oke. Nafas dulu. Satu tusukan lagi. Itu Waci. Sip, Waci. Coklat enak, Waci. Enak. Itu kok, Waci. Sip. Kurang keras. Satu lagi. Bonus satu. Promo Boci. Satu lagi. Satu lagi. Bo. Duduk ada sana Boci. Nah. Satu lagi. Bonus tuh. Yang buitong. Kurang ranjing. Keras. Satu lagi. Ya Allah. Gula ini kalau di kaki sini. Ini gula. Ya, ini gula. Nih. Ini gula, ya. Kamu kayak Bu kalau misalnya kayak Bu. Ya kapok lah. Kalau sudah kambuh ya, di pinggirnya itu sakit sekali. Jadi itu yang buat kita kapok. Pak, pengen sembuh nggak? Pengen jalan lagi nggak? Iya. Bosen udah 2 bulan nggak bisa jalan? Bosen. Bismillah ya, mudah-mudahan Bapak sembuh ya. Amin. Sakit? Nggak, mati rasa. Habis ini saya kembalikan rasanya. Masih mati rasanya. Cindramata Hasangga Prajabuana. Dia kan
Diginikan aja. Ini kan kayak bekas kepotong-potong. Nah, ini lemak yang nutup kandungan dia, yang menyebabkan kesumbatnya ya, sperma menuju ke sel telur. Nah, makanya kita buang, kita potong-potong, kita iris, nggak tahu, nggak karu-karuan.